Halo teman-teman, video kali ini ya saya akan meliput ini ya Mubeng Benteng atau Hajat Kawula Dalem Mubeng Benteng Kraton Yogyakarta. Mubeng Benteng di Kraton Yogyakarta ini dilakukan setiap malam satu suro ya teman-teman. Dan rute Mubeng Benteng dari start dan kembali ke finish ya, ini nanti jaraknya lumayan ya teman-teman ya. Kalau saya hitung dari Google Maps ya, ukur jarak itu nanti startnya itu kan dari Kamandungan Lor ya atau Keben, nanti lanjut muter benteng dan kembali finish ke Kamandungan Lor lagi, itu jaraknya sekitar 5,7 km. Nah itu bisa salah ya, atau itu hanya perkiraan aja, saya hitung dari Google Maps. Oke teman-teman, jadi kalau dari alun-alun utara ini kita cukup berjalan ke arah selatan melewati Jalan Roto Wijayan. Setelah tadi melewati Museum Kereta ya, di depan Museum Kereta, ini masih lanjut ke arah selatan dan nanti sampai di Tugu Jam Keben ini ya, kita belok ke kiri dan langsung nanti itu ada gapura ya, itu arah gapura ke Kamandungan Lor ya atau Keben. Kita masuk ke dalam sana. Oke teman-teman, selamat menikmati video ini. Nanti sampai di gapura itu saya sudah ini ya mengurangi suara, jadi nanti mungkin kebanyakan videonya silent aja. Dan ini semakin malam ya, semakin ramai antusias dari warga Jogja untuk mengikuti Mubeng Benteng. Oke, kita lanjut memasuki area Kraton Yogyakarta. Terima kasih mas. Temanku tadi. Ya, terima kasih. Temanku. Ya, jadi isinya seperti ini ya. Ada ayam, terus telur ini diiris kecil-kecil, sambal goreng, ada krecek, ada kemangi, dan nasinya ini nasi gurih ya. Ada timun juga. Ya lumayan lah buat lapar. Ini dibagi-bagi tadi sama abdi dalam Kraton Yogyakarta. Pengunjung atau warga itu diberi nasi seperti ini. Ini baru tahun ini aja sih aku dapat. Biasanya tahun-tahun kemarin nggak dapat. Apa mungkin aku nggak lihat ya? Oke, kita nikmati aja teman-teman. Nasi gurihnya enak banget ya. Mas Dudu dapat makanan keren. Mas Dudu. Tinggal satu. Tinggal satu ya. Mas Tasim boten ini tinggal setunggal. Oh, tinggal rezeki. Satu. Rezeki ya, jangan ditolak ya. Oke.
Ribuan.
Mas, agak lebar lagi, sebentar itu sama pasien.
Alhamdulillah akhirnya selesai saya ngeliput ya. Tapi ini perjalanan masih menuju ke Kraton ya. Jadi kalau dari Pojok Beteng Lor Wetan ini ke Kraton ya kurang lebih sekitar ya hampir sekiloan lah. Ya, jadi mungkin sekitar setengah jam lagi udah selesai. Estimasi untuk Ubung Benteng ini kurang lebih ya sekitar satu setengah jam ya, hampir 2 jam kurang lebih seperti itu teman-teman.